saya akan jelaskan cara pengoperasian dari VOC 2. Di sini ada unit VOC 2 di sini. Lalu ada baterai A3 2 buah. Lalu ada rope atau tali. Untuk cara pengoperasiannya, siapkan unit, lalu lepas penutup baterai belakang dengan cara menggesernya. Lalu pasang 2 buah baterai tipe A3. Cara memasangnya, pastikan kutub negatif berada di bagian spring. Lalu sama juga sebaliknya, di ini. Lalu tutup kembali unit. Cara menghidupkannya, tekan tombol di bagian layar 1 kali. Di sini unit akan mati dalam waktu 5 detik. Jadi seperti ini. Tekan kembali, lalu cara masangnya, pastikan kuku berada di bagian sensor atau sebaliknya juga bisa. Ini untuk menu-menunya, di sini ada 6 display. Seperti ini. Lalu ada display satu lagi, grafik seperti ini. Lalu ada display pada umumnya seperti ini. Lalu ada kita balik. Seperti ini. Ini. Untuk cara matikannya, bisa kita lepas seperti biasa atau tekan tombol power.